alhamdulillah terima kasih banyak buat Pemda DKI, Pak Anies Baswedan dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah kondisi masjid sekarang ini makin tambah bagus. Terakhir kan pembangunannya yang mentah di bawah itu dan gubernur-gubernur sebelumnya. Alhamdulillah tahun ini banyak sekali dikerjain, menara diperbaikin yang bocor-bocornya, masjid, kemudian penambahan beberapa fasilitas termasuk apa namanya plaza masjid semuanya juga sound system, jadi hampir semua itu dibenahi. Genset masjid yang tadinya 25 kVA sekarang diganti yang kalau saya nggak hilap 80 atau 100 kVA genset buat backup listriknya. Kemudian seluruh instalasi listrik seluruh area masih diganti yang baru sesuai dengan standar, termasuk kabel bawah tanah. Semua jaringannya ini diganti semua. CCTV yang tadinya cuma sekitar 16, insya Allah akan menjadi lebih dari 50, sekitar 54. Dan juga nanti insya Allah di sini akan ada galeri. Jadi kita belum bisa bikin museum karena memang masih kekurangan banyak, sehingga kita bilangnya galeri. Nah itu di aula utama. Pak, untuk rakitas ini dimulainya sejak kapan dan ditargetkan selesai kapan nih Pak? Kalau diskusinya sih kalau saya nggak jelas dari bulan 10 ya atau bulan 11 gitu. Startingnya itu sekitar Januari. Januari startingnya, targetnya itu paling tidak di atas 60% udah bisa digunakan untuk sholat di Ramadan. Itu akhir bulan 3 ini. Jadi mungkin di Ramadan masih ada kerjaan, itu tinggal yang sisa-sisanya aja. Tapi mudah-mudahan sih bisa diselesaikan semua ya, karena memang kerjanya nih udah nyaris 24 jam. Nyaris 24 jam.